Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amir Saif Nuruddin bin Abu Bakar dan kini kita berada di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Kami dari Kumpulan 3 ditugaskan untuk melakukan sebuah dokumentari tentang pusat sukan dan fasiliti-fasiliti yang terdapat di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin bagi kegunaan para pelajar dan warga PTSS. Sukan ialah aktiviti fizikal yang dilakukan untuk pelbagai tujuan, untuk pertandingan, keseronokan, pembangunan, kemahiran, kecemerlangan dan sebagainya. Perbezaan tujuan inilah yang membezakan sifat sesuatu sukan itu. Sebagai contoh, berenang secara bersaing di hadapan ribuan penonton akan dikira sebagai sukan, tetapi berenang bersendirian di kolam atau laut dilihat sebagai aktiviti rekreasi. Kerajaan Malaysia telah mengambil satu inisiatif besar bagi memudahkan masyarakat di negara untuk bersukan dengan membina pusat-pusat sukan awam yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dan tidak kurangnya mereka yang membina pusat sukan sendiri walaupun pada masa yang sama mereka mengambil peluang untuk mengaut keuntungan. Tidak kurangnya di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin yang mana pusat sukan antara tempat tumpuan utama pelajar untuk beriadah ataupun membuat latihan untuk pertandingan. Pihak PTSS telah pun membina sebuah pusat sukan yang dapat digunakan oleh semua para pelajar. Pusat sukan ini merupakan pengelolaan Jabatan Sukan, Kokokurikulum dan Kebudayaan Warisan dan telah ditubuhkan sejak tahun 2004. Antara kemudahan yang terdapat di indoor pusat sukan PTSS ialah gelanggang badminton, gelanggang sepak takraw, gelanggang squash, pusat gymnasium dan sebagainya. Manakala di persekitaran pusat sukan PTSS juga terdapat padang yang mana pelajar boleh menggunakannya untuk aktiviti sukan outdoor. Antara venue sukan outdoor yang terdapat di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ialah gelanggang futsal, gelanggang bola tampar, gelanggang tenis, padang bola sepak dan rugby dan tasik bagi aktiviti sukan berkayak. Bagi memenuhi keperluan khusus MPU 21032 penghayatan etika dan peradaban, kami diminta untuk membuat dokumentari dan telah memilih pusat sukan sebagai tajuk utama kami yang mana kami memfokuskan sukan sebagai pemangkin negara. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin telah menyediakan pusat sukan dengan fasiliti-fasiliti bagi memudahkan pelajar bagi meluangkan masa mereka untuk beriadah. Saya Muhammad Azlan Hakim dan kini kita berada di Pusat Sukan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin yang dikelolakan oleh Jabatan Sukan, Kurikulum dan Kebudayaan Warisan. Saya bersama dengan pengerusi Kelab Sukan dan Rekreasi. Bolehkah awak ceritakan sedikit berkaitan fasiliti-fasiliti sukan yang terdapat di Pusat Sukan PTSS? Okey, first sekali saya akan perkenalkan diri saya iaitu nama saya Puti Fariban Natasha binti Zakaria dan saya adalah pengerusi untuk Kelab Sukan dan Rekreasi di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dan saya adalah atlet taekwondo. Okey, first sekali saya akan terangkan beberapa fasiliti yang ada dekat pusat sukan which is indoor. Dalam sukan untuk indoor ni ada badminton, silat macam saya sendiri, taekwondo, squash, gym, pingpong dan juga takraw. Okey, untuk outdoor pula, kami untuk politeknik ni ada menyediakan beberapa sukan iaitu bola sepak, olahraga netball, volleyball, petang dan beberapa lagi. Okey, saya akan berbalik pada indoor yang gym kami. Okey, gym kami ada beberapa peralatan dan selalunya kami menggunakan hari tu kami bergilir seperti contoh hari Isnin untuk lelaki dan Selasa untuk perempuan. Pada hari Sabtu kami menyediakan gym khas untuk atlet sahaja. Untuk pengetahuan, dekat Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin ni ada beberapa atlet yang telah mewakili negara juga. Kalau contoh seperti saya telah mewakili untuk Poli dan juga Malaysia dan ada lagi yang lain-lain. Okey, baru-baru ni Politeknik telah menyediakan satu turf hoki dalam pembangunan untuk budak-budak hoki tapi itu adalah indoor. Okey, itu saja saya rasa untuk fasiliti di sukan polis pusat sukan. Terima kasih. Ini merupakan reka bentuk dalam pusat sukan yang sering digunakan oleh para pelajar dan warga PTSS sebagai aktiviti riadah. Dalam pusat sukan ini terdapat beberapa gelanggang dan fasiliti buat pelajar dan warga PTSS untuk digunakan. Antara fasiliti yang disediakan ialah gelanggang badminton, gelanggang sepak takraw, gelanggang pingpong, pusat gymnasium dan sebagainya. Dengan adanya fasiliti-fasiliti sebegini, pelajar dan warga PTSS dapat menggunakan bagi aktiviti riadah bersama-sama rakan tanpa mengira kaum, agama dan usia. Saya berada di Pusat Sukan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin dan ini adalah gelanggang badminton dan sepak takraw.
Sekarang kami akan menemu ramah beberapa orang pelajar bagi menjawab beberapa soalan kami tentang pusat sukan. Mengapakah sukan dan permainan harus digalakkan di kalangan pelajar, terutamanya remaja? Sukan dan permainan amat digalakkan oleh remaja kerana sukan adalah yang pertama, ia menyihatkan tubuh badan kita, dan selain itu ia dapat mengelakkan daripada pelajar-pelajar atau remaja membuat sebarang aktiviti yang tidak berfaedah, contohnya seperti rempit ataupun isap dadah. Okay, selain itu, sukan juga amat memberi kesan yang terbaik untuk kalangan remaja kerana saya bermula daripada kecil main silat. So, sukan silat ni dia mengajar saya untuk menjadi lebih disiplin. Okay, so dari situ kita dah belajar macam mana nak pupuk diri kita untuk jadi disiplin, macam mana ada schedule, jadual. So, itulah. Terima kasih. Sama saya Nazirah Nazri dan kini saya berada di gelanggang pingpong pusat sukan Politeknik Tuanku Syed Sri Judi. Aktiviti sukan dapat meningkatkan kesihatan jantung seseorang itu. Adakah anda bersetuju dengan kenyataan tersebut? Okey. Pada pendapat saya amat setujulah dengan kenyataan berikut kerana seperti mana kita tahu, apabila kita bersukan, kita mengeluarkan peluh yang menyingkirkan toksik daripada badan kita. So, dia akan menyihatkan jantung kita. Lepas tu, bila kita bersukan pula, kita dapat riliskan stres kita. Seperti mana yang kita tahu, hujung-hujung SEM ni, time kita buat assignment pun banyak projek-projek bodoh minta kan, contoh macam buat assignment record video ke apa kan. Tu kita stress bila kita main kan, kita punya stress tu hilang kan, dia sampai kita dapat release tension otak kita, so jantung kita pun akan sihat sekali. So daripada kenyataan tadi saya amat setuju lah. Okay. Apa dia kata, bersukan dapat menyihatkan jantung. Terima kasih. Ini merupakan pusat gimnasium yang terdapat di pusat sukan PTSS. Antara peralatan gimnasium yang terdapat di sini ialah treadmills, exercise bike, bench, pull-up bar, dumbbell, barbell dan dilengkapi dengan penghawa dingin. Sama saya Nur Adha Farhana yang kini berada di Padang Bola Sepak dan Rugby Politeknik Tuanku Syed Sri Judi. Sekarang saya akan menemu ramai beberapa orang untuk aktiviti outdoor. Sekarang saya bersama dengan Raguman untuk bertanya soalan. Okey, Raguman, apakah etika yang diperlukan oleh pelajar semasa bersukan? Etika yang diperlukan seorang ketika bersukan ialah mematuhi peraturan ketika bermain. Contoh, semasa bermain berbagai jenis kau atau bermain bersama-sama, maka kita harus memastikan tidak berlakunya pergaduhan kaum. Kita harus lebih budi bahasa dan berbaik antara satu sama lain, dan kita juga harus menjaga cara pertuturan kita, dan sikap toleransi antara pelajar harus diterapkan supaya fasiliti pusat sukan boleh digunakan bersama. Bola sepak merupakan antara sukan yang diminati oleh kebanyakan pelajar dan didominasi oleh pelajar lelaki kerana sukan ini menumpukan kecekapan dan ketegasan seseorang dalam mengendali bola. Dalam meniti era kemedenan, sukan bola sepak turut dimainkan oleh wanita dan kita mengharapkan negara dapat melahirkan atlet bola sepak wanita yang hebat. Sukan bola sepak ini adalah salah satu sukan yang menjadi tumpuan pelajar PTSS dan bukan sahaja di sini tetapi di mata dunia, tidak mengira lelaki atau wanita. Ibu bapa turut menyarankan anak mereka untuk aktif dalam bidang sukan bola sepak kerana sukan ini merupakan salah satu bidang sukan yang profesional.
gelanggang bola tampar dan bola jaring juga antara pilihan pelajar PTSS untuk menjalankan aktiviti sukan mereka. Gelanggang ini boleh digunakan bagi permainan bola tampar dan bola jaring yang memerlukan toleransi bersama ahli pasukan dalam bermain secara berkumpulan. Sukan ini juga dapat melatih pelajar dalam mengurus kumpulan dan bermain secara adil tanpa perlu mementingkan diri sendiri. Sama saya Nurin Irani dan kini kita berada di gelanggang bola jaring dan bola tampar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Bersama saya seorang pemain bola jaring Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Okey, pada pendapat anda, apa bagaimanakah cara untuk meningkatkan mutu sukan negara? Assalamualaikum. Hai. Pada pendapat saya, untuk meningkatkan mutu negara, pihak negara atau kerajaanlah boleh sediakan setiap fasiliti sukan yang lengkap lah dekat setiap IPTA awam ke swasta ke, sediakan semua. Lepas tu provide coach yang sangat berdedikasi. Lepas tu kena buat banyak kempen lah. Kalau dalam IPTA tu kan kita boleh buat banyak kempen kan untuk bagi ramai orang nak main sukan, turun petang-petang semua. So dengan fasiliti yang lengkap tu dah cukup lah nak tarik perhatian student main petang-petang dekat setiap fasiliti yang ada di IPTA. Terima kasih. Okay, terima kasih. Bersama seorang atlet bola tampar Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk meningkatkan mutu sukan negara? Bagi saya, cara untuk meningkatkan mutu sukan bagi negara ni, kita seharusnya perbetulkan daripada sudut dalaman dulu. Itu daripada sudut macam buang ahli-ahli politik semua, sebab benda-benda macam tu yang boleh merosakkan sesebuah institusi sukan dalam negara ni. Kadang banyak masalah dalam kabel apa? Masalah apa? Kemasukan pemain yang tak sepatutnya berada dalam sukan tu. Tapi disebabkan kabel politik, maka dia merosakkan sukan tu. Okey, terima kasih. Sukan ini adalah antara daya tarikan bagi pelajar dan warga PTSS untuk lakukan aktiviti riada bersama rakan-rakan. Aktiviti berkayak adalah antara sukan air yang disediakan bagi pelajar untuk merasakan sesuatu yang lain dari yang mereka pernah lakukan. Aktiviti ini seronok dilakukan bersama rakan-rakan bagi mengeratkan lagi hubungan mereka. Sukan kayak juga memerlukan daya tahan mental dan fizikal yang kuat, yang mana boleh melatih pelajar untuk menjadi seorang yang berani dan percaya diri dalam melakukan sesuatu perkara dalam kehidupan seharian. Aktiviti ini juga dapat memupuk keberanian kepada mereka yang takut akan air ataupun sesuatu sukan yang melibatkan air. Kekuatan dan kehandalan pelajar yang untuk mengundi kayak tersebut juga sesuatu yang bukan mudah untuk dilakukan dan ianya amat disarankan dilakukan untuk pelajar dan warga PTSS bagi merasakan dan menikmati sesuatu pengalaman baru. Ini akan meningkatkan lagi sifat keberanian dan ketekunan pelajar. Bola keranjang adalah antara sukan yang perlukan kekuatan dalam mengendalikan bola menggunakan kebatasan tangan apabila menentang pihak lawan. Daya tahan mental dan fizikal pelajar ketika bermain sukan ini amatlah besar bagi memastikan mereka dapat bermain dalam keadaan emosi yang stabil.
Sukan bola keranjang kebiasaan yang dimainkan oleh pelajar berbangsa China dan India. Tetapi ianya bukanlah penghalang bagi pelajar berbangsa lain untuk melakukan aktiviti sukan ini. Pelajar PTSS perlulah mempunyai sikap toleransi antara satu sama lain bagi mengelakkan isu perkauman antara pelajar terjadi. Sukan adalah untuk semua, tidak memilih bangsa maupun agama dan siapa orang yang bermain itu. Saya Magis Seri Murli. Kini kami berada di venue outdoor Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Dengan wujudnya fasiliti-fasiliti sukan di IPTA, mereka dapat melahirkan pelajar yang cemerlang dan cerdas bukan sahaja dalam pelajaran tetapi juga dalam bidang sukan. Sukan dapat mengeratkan silaturahim pelajar bagi mengikatkan satu ukhuwah yang memudahkan pelajar untuk menjadi seorang yang berdisiplin dan percaya diri apabila berhadapan dengan rakan baru. Ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk menerapkan aktiviti sukan sejak dari kecil agar pelajar dapat membiasakan diri mereka dengan aktiviti sukan. Benar pepatah mengatakan, menutur buluh biarlah dari rebungnya. Pihak IPTA juga tidak kurang pentingnya untuk menyediakan fasiliti-fasiliti sukan yang lengkap bagi memudahkan pelajar untuk melakukan aktiviti sukan yang dapat meningkatkan lagi semangat mereka untuk bersukan dan melakukan aktiviti riadah. Terima kasih yang terhingga kepada pengisytiharan khusus MPU 21032 Penghayatan Etika dan Peradaban Encik Nazimi Zaim bin Ismail yang telah memberikan kami peluang untuk menghasilkan dokumentari ini bagi rujukan pelajar PTSS berkaitan pusat sukan dan fasiliti-fasiliti yang disediakan oleh Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin.